Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Andri Gamers, teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini aku main game Point Blank lagi seperti biasa, teman-teman. Dan di sini, waduh, udah nggak asing ya. Kita udah main di match channel aja, teman-teman ya. Jadi daripada kita main di Publix ya, ntar gua dikira cheater, padahal gak cheater, dibilang cheater. Oke. Dan di sini aku pakai bow dan juga pakai dual Uzi aku, teman-teman ya. Jadi di sini aku pakai Uzi dan juga ada medkit dan juga ada C4 dan yang udah nemenin aku pastinya ya. Dan di sini item-item yang gua pakai ya, di sini ada bulletproof sama megapon juga mega ya, itulah ya pokoknya ya. Udah itu aja, kita pakai topeng, udah kita langsung ngeplay aja, teman-teman ya. Tetap daripada lama-lama ya. Tapi sebelumnya itu kalian jangan lupa subscribe dulu teman aku, channel aku ya, teman-teman ya, biar aku makin semangat untuk nge-live-nya. Untuk nge-live-nya bikin konten-kontennya berikutnya yang pastinya, teman-teman ya. Oke, ini udah mulai. Oke, ini mapnya random, teman-teman. Jadi nggak aku pilih-pilih. Jadi ini semuanya random. Jadi di sini kita bakal ngasah skill aku lagi seperti biasa lah, yang ngasah skill terus. Biar lebih pro player. Iya, pro player enggak tuh. Changing ke pro player. Oh ya, by the way, title aku tadi itu aku lupa kasih tahu kalian ya. Jadi aku pakai dual Uzi ini, aku pakai title baru dibilang. Pasti tulisannya oh enggak. Jadi ini aku pakai title yang namanya title ini ya, teman-teman, Fire Speed. Nah, Bang, kenapa enggak pakai bom aja, Bang? Karena aku di sini nggak mau istilahnya, karena aku nggak ngerti spammer, jadi aku pakainya fire speed aja, teman-teman, biar kayak kalau kayak gini aku karena senjataku dual ya, senjataku dual, jadi aku harus pilih ini, teman-teman. Sebenarnya aku mau pakai ini, teman-teman, tapi ring fire speed kita itu berkurang gitu, level ininya ya, fire speednya itu berkurang untuk yang si Uzi-nya nanti. Nah, nanti hasilnya nanti nggak maksimal. Nah, di sini aku menggantikannya jadi move speed aja, teman-teman. Enggak tuh yang ini aja ya. Tapi karena ini kita karena aku juga pakai panah nanti, jadi kita bakal moving aja ya. Ini kita coba kita cari-cari dulu. Nah, ini juga berguna, teman-teman ya. Yang weapon reduction ini juga berguna buat si panahnya ini nanti. Kalau misalnya kita pakai panah, teman-teman ya, jadi biar radiationnya ini berkurang di level 2 aja, teman-teman, biar nggak kayak gimana gitu aim kita nanti. Nah, Bang, kenapa nggak pakai sniper, Bang? Weapon aja, sorry, title sniper, Bang. Karena kalau di title sniper ini kalian bisa menikmati ya gitu ya. Bentar, aku coba ubah lagi di sini aja sih kayaknya titiknya, karena dia ngurangin satu level aja gitu. Jadi fungsinya itu biar kalian tuh kalau mau nembak jarak jauh itu kena gitu, dan itu tetap pas gitu di crossnya itu ya, di cross apa ya namanya, crosshair ya kayaknya, crosshairnya itu ya pas gitu ya, yang di titik-titik. Nah, yang ini nih, yang cross, yang lingkaran kecil tengah-tengah itu ya, teman-temannya, itu pas gitu. Jadi ketika kalian nembak itu langsung kena si musuhnya kalau kalian main sniper. Dan itu aimnya nggak langsung kayak apa ya, kalau sniper itu bisa nembak 2 kali, teman-teman, dan itu lumayan juga ya, range-nya juga lumayan gitu. Oke, di map ini semoga aja bisa, teman-teman ya. Ini tergantung musuhnya lagi gitu, kalau misalnya musuhnya ketemu gua ini pasti udah auto dihujat gua. Iya, nggak dihujat sih sebenarnya. Oke, aku lupa hidupin lightningku terus. Melupakan sesuatu tuh nggak baik, teman-teman. Wah, ada apa nih? Wah, ada apa nih? Lah, bentar, teman-teman. Ini ada terjadi bug nih. Ini ada terjadi bug. Oke, ini ngebug, teman-teman. Kalian bisa lihat ini PB kenapa ngebug sih? Padahal tuh, nah kan, bener, nge-lag, teman-teman. Oke. Oke, oke, mantap tuh. Ya elah,
Padahal di belakang. Wall hack-nya. Bomb defused. Gila. Ini aku takutnya wall hack sih. Ini orang nih cepet banget ya dia gerakannya tuh. Waduh. Kayak nggak asing loh. Oke, kita di sini menyiapkan panas saja teman-teman. Kayaknya di A sih. Musuh bakal ke A sih gerakannya. Oke. Mantap. Ah. Kita kalah speed aja sih teman-teman. Dia padahal udah pakai sniper, pakai itu loh, udah pakai panah tapi tinggal nembak aja sih sebenarnya tadi. Tadi langsung nembak aja sih kalau misalnya dia bisa kill pakai panah. Oke. Kita udah ngelemparin ini ya teman-teman. Oke, kena satu. Kena satu teman-teman. Semoga aja dia enggak. Aku masih penasaran musuhnya kemana arahnya. Tapi aku jaga di set A, set B aja teman-teman ya. Oke. Set A, set A, set E. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole. Fire in the hole. B. Okay. Fungsinya dia sembunyi di situ buat apa sih? Si musuh. Oke. Wow. Ah. Gak kena dong. Sayang banget sih. Ah. Orang kak ke B semua tuh ngebokong. Ngebokong gak tuh. Mission fail. Set B tuh harus dijaga banget. Oke. Jangan bilek-bilek aja loh. Gak ada yang sniper. Kena tuh. Kena satu. Oh, dia pakai itu teman-teman.
Oh. Oh, gawat nih. Sitar dulu. Ah. Miss banget gitu. Lah habis toh. Ah, depan belakang iya semua tuh isinya. Mantap. Bomb defused. Mission success. All right, let's move out. Ngedef aja deh. Oke, udah pada maju semua nih. Steam. Okay. Okay, let's go. Fire in the hole. Fire in the hole. Oh. Bomb has been planted. Ah, dua lawan satu di dalam ROM. Bomb defused. Mission fail. Okay, let's go. Gila, stepnya kayak kuda.
bomb has been planted. Oh, babi. Gila sih, gila. Shotgunnya. Mantap. Mission success. All right, let's move out. Hah? Gila, gila nih orang. Mission success. Okay, let's go. Go, go, go. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Bomb has been planted. Okay. Planted.
blue team win. Wah, gila sih. Mantap. Oke, itu dia teman-teman ya gameplay aku. Mungkin sampai di sini aja dulu video aku. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Nanti next kita bakal mainin game ini lagi, teman-teman. Ini kayaknya aku ubah dulu title. Aku bakal gua ubah dan ya kita akan match lagi di video berikutnya. Oke, see you the next time kita di video berikutnya ya. Dadah.